Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita mau cari batu ya guys ya. Ini minggu pertama. Jadi rencananya kita ini akan membangun sebuah langgar atau musola, tempat beribadah ya guys, dengan cara bergotong royong guys. Jadi di dalam kita membangun ini, kita semua kompak dan ingin membangun rasa persaudaraan kita, rasa kompak kita, dan juga dalam ini apa maksudnya, ini bersatu dalam menuju kebaikan, apalagi menuju beribadah ya guys ya. Jadi nanti kalau tempatnya, tempat beribadah kita sudah kita perbaiki, insya Allah kita ada tempat atau wadah untuk belajar ilmu, menimba ilmu agama maksudnya ya guys ya. Oke guys, alamat kita berada di Talang Renapayang, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, dan berada di Kabupaten Empat Lawang ya guys ya. Jadi ceritanya guys, apa tempat beribadah kita ini sudah lama sekali enggak kita perhatiin. Jadi insya Allah untuk tahun ini kita akan memperbaikinya lagi ya guys ya. Kami juga buka donasi ya guys ya, jika teman-teman semua punya niat dan ingin menyalurkan sebagian daripada rezekinya, nanti di akhir video ini kami telah kami sediakan apa nomor WA-nya dan nomor rekeningnya ya. Itu nomor WA dan rekeningnya itu asli ya guys ya, bukan KW-KW. Jadi jika Anda percaya, jika Anda ingin berniat, yakin dengan tujuan Anda, insya Allah uang itu akan amanah ya guys ya. Ini batunya ya guys ya, diperkirakan kita ambil sekitar 10 kubik ya guys ya. Nah batunya sudah kita kumpulkan ya guys ya, insya Allah batu ini cukup ya guys ya. Nanti untuk minggu depan guys, kita akan mencari pasir ya guys ya. Kalau tadi itu adalah minggu pertama ya guys kita mencari batu, dan ini adalah minggu kedua kita mencari pasirnya ya guys ya. Pasir kocak itu guys. Nah guys, pekerjaan ini kita lakukan dengan cara bergotong royong ya guys ya. Ada yang membawa motor ya guys ya, untuk membawa pasirnya nanti ke tempat ini apa, ke tempat tempat ibadah kita tadi yang rusak ya guys ya. Kemudian ada juga yang mencari pasirnya ya guys ya. Ini teman kita guys, lucu banget. Kemudian ada juga ya guys ya yang apa, melempar-lempar batunya, membersihkan pasirnya. Ada juga yang ini memasak air. Jadi kita semuanya kompak ya guys ya, dengan cara bekerja sama ya guys ya. Jadi nggak ada apa beban itu kita bebankan kepada seorang ya guys ya. Jadi semuanya pekerjaan itu kita tanggung ya guys ya, dari yang kecil besar, kemudian yang mudah susah, yang rumit gitu guys ya. Semuanya kita pecahkan dan kita apa selesaikan dengan cara bersama ya guys. Jadi pasir lo mana bentuk kok coy? Bentuk tadi lo bulan lo tadi kambing. Oh, bak telapnya an itu guys. Jarang-jarang ditemukan nih guys. Nah, guys. Istirahat sebentar kita guys. Nah, lo kita ngulang lagi ngangkut nih guys. Nah, ini manikan motor guys kalian nih guys. Ini dalam berapa tahun yang dimandikan guys. Ya. 3 lawan 10 tadi kalah 7. Istirahat ini guys. Tadi sebagai pasirnya udah kita bawa ke tempat apa persediaannya ya guys ya.
Ini sekarang kita lagi beristirahat sambil menunggu teman-teman yang lain dan memulihkan tenaga kita ya guys. Makan guys, makan deh guys. Mau guys, makan kuda guys. Mau makan kuda guys kita nih guys. Nah, mau istirahat kuda guys. Nah, istirahat kita makan kuda guys. Oh guys, ya rabanan ini bucin ini makan guys. Nah, ini dong ngajak jemuh nih guys. Tak nasi dikit sini nih guys. Nah guys, lu mucu rabanan ini. Makan deh nih guys. Nah guys, nah guys, nu ala nu. Nah guys, sepiring berdua ini guys. Nah, mangan, mangan, no. Mangan. Alhamdulillah ya guys ya, di tempat kita ini kalau masalah pasir terus batu material-material yang lain itu ya guys ya banyak ya guys ya, jadi kita nggak susah mencarinya. Tapi kalau untuk material yang seperti apa semen, terus ada juga persiapan seperti apa bahan besi, ada juga untuk seng ya, ada juga peralatan yang lain, itu kita semuanya beli ya guys ya. Jadi ini kita apa dengan cara apa ya, dengan cara sumbangan ya guys ya, dari orang-orang di sekitar tempat kita ya guys ya. Ini sumbangannya kita tentukan dalam satu orang itu ya guys ya, 100.000. Jadi kira-kira anggota kita itu berkisar 45 orang ya guys ya. Nah, dengan biaya itulah nanti insya Allah akan kita apa, kita manfaatkan dengan secukupnya ya guys ya. Guys, kita ini yang istirahat ini guys, ceritanya guys. Nah, ini langgarnya nak kita bangun guys. Nah, diklo kita pasang fondasi ini guys nih. Nah, yang dulu kita lo dia ngambil batu guys. Nah, ini guys, itu yang istirahat nih guys. Nah, halo guys. Jadi kalau adanya peminat guys, nak nyalurkan rezeki dia guys, untuk amal jariah di sini guys nih. Nah, ini langgar guys. Nah, langgar ini kita bangun nih guys nih. Nah, kalau pacak dihubungi B nomor HP atau nomor WA di bawah ini guys. Dan itu nomor rekening kita tunjukkan pula kalau guys untuk donasi nih guys nih. Nah, siapa tahu guys adanya anak berniat nih guys. Ya buat teman-teman yang ingin menyalurkan sebagian dari rezekinya ya boleh hubungi nomor WA di bawah ini, dan ini nomor rekeningnya sudah kami terangkan. Ini asli ya, bukan kawi-kawi. Mohon doa dan dukungannya ya teman-teman. Ini hasil lambian kita. Buat teman-teman semua, tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan mohon doa dan dukungannya dalam proses pembangunan langgar kami ini, tempat ibadah ya. Bye bye.